Buletin Didik 25 Oktober bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebangsaan SK Bakong Sri Aman Sarawak akan menerima kemudahan baru tidak lama lagi. Ini termasuklah projek pembinaan gantian penuh melibatkan bilik darjah, asrama dan rumah guru bagi sekolah berkenaan yang telah pun diluluskan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin yang melakukan tinjauan ke SK Bakong siang tadi memaklumkan sekolah yang telah berusia 60 tahun itu adalah sekolah asrama harian dengan jumlah murid 146 orang termasuk 13 murid prasekolah. Bangunan sekolah yang telah usang akan menikmati kemudahan seperti kipas yang rosak yang akan digantikan segera. Selain itu, projek pembinaan gantian penuh melibatkan bilik darjah, asrama dan rumah guru bagi SK Bakong telah pun diluluskan. Dengan lokasi baru, sekolah ini terletak kira-kira 2 km dari tapak asal. Sementara itu, Dr. Razie juga berkesempatan melakukan tinjauan di dua sekolah menengah sekitar Sri Aman iaitu SMK Simanggang dan SMK Balai Ringin. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razie dalam tinjauan sekitar Sri Aman dan Lubuk Antu semalam berkesempatan melihat keadaan infrastruktur serta pengoperasian sekolah-sekolah sekitarnya. Datuk Dr. Razie melawat beberapa sekolah di dua daerah tersebut bermula dengan Sekolah Kebangsaan Jaung, sekolah asrama harian yang mempunyai 70 orang murid dan 21 daripadanya menginap di asrama. Sekolah ini baru saja menerima kemudahan di asrama seperti katil, tilam dan almari untuk murid. Jelas Dr. Razie bagi menambah baik kemudahan di sekolah, beberapa unit kuarters guru yang telah uzur juga akan dibaiki segera. Beliau kemudian ke SK Aping juga di Sri Aman. Sekolah yang mempunyai 82 murid dan 11 murid prasekolah ini dalam perancangan untuk dipindahkan ke lokasi baru. Antara perkara yang perlu diberi perhatian untuk sekolah ini adalah penambahbaikan bilik pemulihan. Selesai tinjauan di SK Aping, beliau ke SMK NK Lili di Lubuk Antu yang mempunyai 1,121 murid dengan 163 adalah pelajar tingkatan 5 dan 83 pelajar tingkatan 6. Datuk Dr. Razie sempat bertanya khabar dengan beberapa murid tingkatan 6 semester 2 yang sedang mengulang kaji sebagai persiapan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Beliau kemudiannya ke SK San Semanju dan SK Ridan di Lubuk Antu. Kedua-dua sekolah ini merupakan sekolah asrama harian. Jumlah murid termasuk prasekolah masing-masing 131 dan 127 orang pelajar. Berkenaan guru yang belum divaksin, menurut Timbalan Menteri Pendidikan, ketika ini tinggal sebilangan kecil guru di seluruh negara yang belum menerima suntikan pelalian itu. Datuk Dr. Mahang Sun berkata setakat kemarin, 98.7% atau 408,331 guru telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19. Seramai 400,678 orang atau 97% guru pula telah lengkap menerima suntikan vaksin. Tegas Datuk Dr. Mah, sememangnya ada guru yang belum divaksin namun jumlahnya sangat kecil, hanya segelintir. Justru KPM menggalakkan golongan itu untuk mendapatkan suntikan vaksin secepat mungkin. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan Pos Bersih di Ulu Slim, Slim River. Mengulas lawatannya ke situ, Dr. Mah memaklumkan kerajaan bercadang membina sebuah sekolah menengah di Kampung Sawa, Slim Village. Ia berikutan sekolah menengah terdekat di kawasan itu terletak sejauh kira-kira 24 km. Justru jika dapat dibina sebuah sekolah lagi dalam anggaran 8 km, sudah tentu ia memudahkan pelajar setempat. Kolej Vokasional Keningau terus menyinar dan kali ini dua pelajarnya tampil membentangkan inovasi mereka di persidangan dalam talian International Astana Conference of Humanities, Social and Education Sciences. Ia anjuran Saifulin Kazakh Agrotechnical University Kazakhstan berlangsung dari 23 Oktober lalu dan berakhir semalam. Esther Jean Andrew dan Eliza Flora Su, pelajar jurusan pendidikan awal kanak-kanak telah membentangkan bahan pengajaran mereka bertajuk Letter Rush. Mereka mencipta permainan papan berkonsepkan abjad untuk mendidik kanak-kanak mengenal kesemua huruf dalam sistem abjad, mengeja perkataan dengan betul dan menyebutnya dengan tepat. Inspirasi untuk membina permainan papan bersaiz besar itu agar ianya dapat dimainkan seakan-akan permainan tradisi kanak-kanak seperti ketinting yang mampu memberi lebih pengalaman fizikal kepada murid tadika. Pengarah KV Keningau, Johari Elias Jaibut Sabin turut memuji inisiatif kedua-dua pelajar itu dalam usaha mereka mencari penyelesaian kepada masalah yang sering dihadapi oleh golongan pendidik yang bertugas di tadika dan prasekolah. Ia juga sejajar dengan misi program pendidikan awal kanak-kanak.
Kembali di Buletin Didik, Bajet 2021 menumpukan kepada pembangunan infrastruktur digital dan teknologi sektor pendidikan berikutan pandemik yang melanda negara kita. Namun, apakah harapan ibu bapa terhadap peruntukan sektor pendidikan negara yang bakal diumumkan Jumaat nanti? Saksikan laporan ini. Rata-rata ibu bapa yang ditemui berharap kerajaan dapat memberi lebih tumpuan kepada penyediaan alat bantuan pembelajaran secara hibrid dalam bajet 2022. Kemungkinan kalau boleh, kerajaan boleh melihat dari sudut kepada keluarga-keluarga yang tidak berapa mampu untuk membekalkan peranti-peranti ataupun bahan-bahan pembelajaran supaya mereka lebih mudah untuk membelajar di rumah lah. Saya berharap agar bajet itu akan dilebihkan kepada gadget, terutama sekali laptop dan juga line internet lah, agar dapat diberi kemudahan kepada parents lah, especially zaman sekarang ni. Pada masa sama, sebilangan ibu bapa pula meminta kerajaan memberi keutamaan kepada pelajar luar bandar yang sukar memperoleh capaian internet dengan meningkatkan infrastruktur di kawasan terbabit. The chances of student, especially dekat luar kawasan KL ni, yang tak ada access to ni, tak ada access to the internet and all, to improve the infrastructure so that diorang pun ada chance juga, rather than sometimes this is the chance for them to actually go out and belajar. Kadang-kadang diorang tak boleh dapat pergi sekolah pun. Kalau boleh, nakkan bantuan pada pembelajaran anak-anak tu sendiri. Kalau boleh, dapat bantuan daripada segi line internet. Mungkin bagi yang pada paket yang harga mampu milik. Lepas tu bantuan gadget seperti tablet dan juga laptop lah untuk pelajar-pelajar yang tak mampu tu. Selain itu, ada juga yang mengharapkan bantuan wang ringgit bagi meringankan beban mengurus sesi PDPR anak-anak di rumah. Sepatutnya kerajaan boleh berikan bantuan seperti macam dulu, ada bantuan seperti laptop ataupun bantuan duit untuk pelajar beli buku. Saya harap sebab kerajaan boleh memudahkan golongan yang BOT, keluarga-keluarga yang susah, untuk membantu anak-anak orang untuk belajar peringkat yang lebih tinggi. Diharap suara ibu bapa ini dapat didengar dalam usaha membentuk negarawan demi kecemerlangan keluarga Malaysia. Penulisan karya puisi mengandalkan perasaan dan imajinasi. Namun ia tidak semudah yang disangka kerana menjadi pengkarya puisi terbaik perlu mahir dalam berbahasa serta mengetahui setiap maksud bahasa. Sebagai usaha melahirkan pengkarya puisi generasi baru, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sekali lagi menganjurkan program suntik dengan memberi tumpuan kepada penilaian puisi. Program ini bertujuan menilai kualiti hampir 100 puisi yang telah dipaparkan di pelbagai media cetak. Siri suntik DBP kali ini membawakan panel yang juga sastrawan muda terkenal, Muhammad Lutfi Ishak. Sepanjang program itu, Lutfi menerangkan kepentingan menguasai bahasa serta teknik penulisan puisi yang baik. Jadi saya nak umpamakan mengarang puisi ini macam satu usaha menggali emas. Bila kita pergi menggali emas, kita gali banyak tanah. Maksud bila kita nak menulis puisi, yang kita gali itu, kita gali tanah banyak. Tetapi tujuan kita jelas. Nampak kita bercakap tentang tujuan. Tujuan kita adalah mencari kata-kata yang terbaik. Okay? Kata-kata yang terbaik dan pemikiran yang elok tadi. Lutfi turut menerangkan jargon yang sering digunakan untuk mengarang puisi yang mengikut tema. Beliau juga berkongsi tips untuk mengelakkan pengarang melakukan kesilapan dalam penulisan puisi. Program suntik anjuran DBP telah masuk tahun keempat sejak ia dilancarkan. Selain puisi, pelbagai karya lain turut dibincangkan dalam usaha melahirkan generasi yang mampu menulis serta menggunakan bahasa dengan baik dan tepat. Graduan yang masih menganggur berpeluang menceburi bidang keusahawanan melalui program usahawan Business Dropship dan Ejen DNA oleh Institut Keusahawanan Negara Berhad INSKEN. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC Tan Sri Noh Omar berkata, walaupun sasaran utama program itu adalah graduan, golongan lain seperti individu kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 dan masyarakat yang ingin menjana pendapatan turut berpeluang mengikuti program tersebut. Dia boleh bisnes online dia jadi. Dan juga kita kerjasama dengan pengasas-pengasas
produk yang dah berjaya. Jadi kita akan membuka peluang ini kepada usahawan yang berminat, dan juga peruntukan juga kita sediakan 1.5 juta untuk menjayakan program. Dan kita matlamat sebenarnya saya nyatakan habis khusus akan terus jadi usahawan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran DNA di Ibu Negara siang tadi. DNA adalah program melibatkan 4 komponen, iaitu latihan dropship 101 selama 2 hari bagi memberi pemahaman serta pengenalan prinsip perniagaan dropship dan ejen. Peserta akan membuat pemilihan menjadi usahawan dropship kepada satu perniagaan daripada senarai pengasas produk yang tertera di laman web rasmi Inscan. Iskan call saya, dia kata ada program DNA ni untuk mewujudkan program kepada dropship. Sebab kebanyakan ramai yang nak berniaga tapi tak tahu hala tuju macam mana, nak start macam mana. So bila nampak program DNA ni, so diorang dah ada impian diorang. Program under Iskan buat untuk DNA, bantulah usahawan-usahawan seperti kita ni. Kita berada dalam fasa pemulihan. Dan dengan bantuan kerajaan dan sokongan kerajaan, insyaAllah kita dapat bangkit lagi bersama ramai orang yang terkesan daripada pandemik. DNA juga merangkumi bengkel bersama pengasas produk bertujuan memberi penerangan lebih jelas mengenai pakej dropship yang ditawarkan. Pada masa sama, insentif pendigitalan berbentuk subsidi sebanyak 50% atau jumlah maksimum RM300 ditanggung Inscan bagi membantu peserta membayar yuran langganan saluran pemasaran e-dagang. Cool Nago Ride Mona Lisa, program anjuran Kelab Centrale Stella Ciclismo CSC berjaya mengumpulkan peminat basikal besi terutamanya jenama Cool Nago dari seluruh Malaysia. Mereka telah mengadakan kayuhan santai semalam yang secara tidak langsung memperlihatkan pelbagai koleksi basikal yang unik, eksklusif dan vintage. Malah ada juga basikal Cool Nago keluaran terhad. Kayuhan sejauh 20 km itu turut disertai orang kenamaan dan atlet yang pernah mewakili negara dalam acara berbasikal. Menitikberatkan aspek keselamatan dan pematuhan SOP, semua peserta kayuhan diwajibkan memakai pelitup muka serta topi keledar. Okey, program hari ini selepas keredaan pandemik COVID, so kita nak menyatukan peminat-peminat basikal besi untuk berkumpul bersama-sama, tetapi dengan syarat kami tetap mematuhi SOP yang ditentukan. Right, jadi tujuannya untuk beriadah lah. Ujarnya lagi, objektif utama penubuhan kelab CSC itu adalah untuk mengumpul peminat tegar sukan berbasikal, khususnya individu yang memiliki basikal besi. Acara kayuhan ini turut disertai seorang pengumpul basikal edisi terhad. Maksud melalui eBay, kenalan-kenalan daripada Europe, daripada Eropah Latin, daripada Asia Tengah, daripada negara-negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Filipina. Tidak sekadar mendapat kenalan baru, basikal keluaran terhad Cool Nago yang hanya dikeluarkan 200 unit di dunia dibeli olehnya melalui platform eBay. Manakala seorang peserta berusia 56 tahun dari Pulau Pinang, Roslan Mahmud, berkongsi pengalamannya yang minat berbasikal. Tahun 83 saya berhenti kayu, main motor. Main motor dah sampai 2006 jumpa kawan lama-lama balik tu. Racun lah ni. Ya, kalau dalam istilah basikal ni, racun lah. Racun kawan-kawan dia terjebak balik sampai sekarang. Baik, sensasi pop Britain Ed Sheeran positif COVID-19 kurang seminggu sebelum pelancaran album barunya yang ditunggu-tunggu peminat. Dalam muat naik di laman sosial, Sheeran berkongsi kabar duka cita itu dan memaklumkan sedang menjalani kuarantin kendiri serta mengikut SOP ditetapkan Kerajaan United Kingdom. Namun penyanyi dan pemuzik itu tetap meneruskan sebanyak mungkin temubual dan persembahan yang telah dijadual untuknya secara dalam talian. Difahamkan kabar terbaru ini mungkin akan menjejaskan beberapa aktiviti promosi album keempat Sheeran yang bakal dilancarkan pada 29 Oktober ini. Pada masa sama, UK ketika ini mengalami lonjakan kes COVID-19 dengan lebih 328,000 kes positif dicatatkan dalam tempoh seminggu ini.
Berita sedih untuk peminat rancangan TV ikonik Friends. Pelakon yang popular menerusi watak ganter Michael Tyler meninggal dunia pada usia 59 tahun selepas bertarung dengan kanser sejak 2018. Tyler mengumumkan menghidap penyakit itu pada Jun lalu. Zaman kegemilangannya bersama Friends merangkumi hampir 150 episod dari 1994 hingga 2004. Pemergiannya diratapi seluruh pelakon dan kru produksi Friends termasuk Jennifer Aniston dan Courtney Cox. Friends yang bersiaran selama 10 musim dianggap antara program TV yang tidak lapuk ditelan zaman masih ditonton sehingga kini. Dalam program khas Friends The Reunion Mei lalu, Gunter turut membuat penampilan secara maya mengubat kerinduan peminatnya. Siapa ingat harikan petang, tentulah dia bergegas mandi. Siapa beringat kebaikan orang, tentulah dia membalas budi. Gulai terlampau serai, mau rasanya. Maksudnya, perbuatan atau perkataan yang berlebih-lebihan akhirnya akan menjadi sia-sia. Masih di Buletin Didik, badminton terbuka Denmark. Victor Axelsen menafikan detik gemilang Jepun apabila berjaya mengatasi pemain nombor satu dunia Kento Momota pada perlawanan akhir perseorangan lelaki. Bagaimanapun, Axelsen dipaksa bekerja keras bermain tiga set sebelum memastikan kejuaraan menjadi miliknya. Sementara kem Jepun tetap berpuas hati menguasai tiga acara lain iaitu perseorangan wanita, beregu lelaki dan beregu campuran. Pertemuan Momota menentang jago tuan rumah Axelsen memang cukup dinanti. Set pertama aksi sengit sudah ditonjolkan dengan Momota gah merakam kemenangan 21-19. Bagaimanapun, set kedua kebangkitan berjaya disajikan Axelsen menang 21-18 mengheret permainan ke set penentuan. Turut berlangsung sengit, kemenangan akhirnya memihak Axelsen dengan keputusan 21-18 melengkapkan pertarungan selama 93 minit untuk bergelar juara terbuka Denmark. Jepun bagaimanapun lega selepas gelaran juara perseorangan wanita menjadi milik Akane Yamaguchi berikutan penarikan diri lawannya An Se-yong dari Korea Selatan. Yamaguchi juga dipaksa bekerja keras dengan bermain tiga set, tewas 18-21 pada set pembukaan sebelum kembali mengikat kedudukan menerusi kemenangan 25-23. Se-yong kemudiannya terpaksa menarik diri pada set ketiga, memberi kemenangan kepada Yamaguchi yang mendahului 16-5 pada ketika itu. Kem Jepun terus ceria apabila gandingan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi terus bergelar juara selepas mengatasi pasangan tuan rumah Kim Astrup Anders Skagup Rasmussen. Mereka menang dengan keputusan 21-18, 21-12. Turut meraih kemenangan gandingan campuran Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Mereka mengatasi cabaran pasangan dari Thailand Dechapul Puava Ranukroh dan Sapsire Thai Ratanachai juga dengan kemenangan straight set 21-18, 21-9. Hanya acara beregu wanita tidak membabitkan wakil dari Jepun dengan gandingan Cina Huang Dongping Zheng Yu berjaya mencipta kejutan menundukkan pilihan kedua kejohanan dari Korea Lee So-hee Shin Seung-chan 21-15, 21-17. Liverpool tampil dengan kelas tersendiri ketika membenam Manchester United 5-0 di Old Trafford. Paling menonjol pastinya kelibat Mohamed Salah yang cemerlang merakam hat-trick di gelanggang lawan. Dan pastinya pengendali United Ole Gunnar Solskjaer kini tidak senang duduk dengan persembahan long lay pasukannya sepanjang 4 perlawanan terakhir Liga. Memang keputusan luar jangkaan bila mana aksi cukup bertenaga yang disajikan Liverpool menghadiahkan kemenangan besar 5-0 ke atas Manchester United. Bermula dengan jaringan Naby Keita dan Diego Jota minit ke-5 dan 13, Mohamed Salah tampil dengan penyudah cukup berbisa, berjaya melakar hat-trick melengkapkan kemenangan 5-0 Liverpool. Liverpool kekal di tangga kedua dengan perbezaan satu mata berbanding Chelsea di kedudukan teratas. Sementara United jatuh ke tangga ke-7 selepas sekadar mengutip satu mata daripada 4 perlawanan terakhir Liga. Perlawanan lain yang turut berlangsung, Leicester City yang lega mengatasi Brentford 2-1, manakala Tottenham Hotspur mengalami kekalahan keempat musim ini, tewas 0-1 kepada West Ham United. Fabio Quartararo mengesahkan gelaran juara dunia MotoGP buat kali pertama dalam kariernya selepas tamat tempat keempat di Grand Prix Emilia-Romagna. Sementara perlumbaan di Lita Misano turut menyaksikan Marc Marquez merakam kemenangan keduanya musim ini selepas GP Amerika Syarikat 3 Oktober lalu. Dengan tumpuan awal terarah kepada persaingan Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo, dominasi Ducati terlerai seawal pusingan keempat selepas rakan sepasukan Bagnaia Jack Miller terbabas.
Dan ketika Banyaya terus menguasai kedudukan paling hadapan, Quartararo yang bermula di petak ke-15 memintas satu demi satu pelumba lain sehingga berada di kedudukan ke-5. Detik keemasan muncul pada pusingan ke-23 apabila Banyaya pula terbabas, membuka ruang kepada Quartararo mengesahkan gelaran juara dunia. Dengan pelumba Honda Marc Marquez ceria merakam kemenangan keduanya musim ini, Quartararo pula meraihkan kejayaan bergelar juara dunia buat kali pertama selepas mengumpul 267 mata keseluruhan, berkelebihan 65 mata berbanding Banyaya di tangga kedua. Dalam saingan F1 Lita Austin Amerika Syarikat pula, pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton terus mengekori rapat pendahulu Max Verstappen selepas masing-masing meraih penamat 1-2. Bermula di petak kedua, Hamilton menggunakan pengalamannya untuk memimpin perlumbaan dari awal. Namun strategi pasukan Red Bull melakukan hentian pit lebih awal memberi kelebihan kepada Verstappen yang berjaya mengekalkan kedudukan sehingga saingan tamat, dengan Hamilton terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Sementara rakan sepasukan Valtteri Bottas di tempat ke-6. Secara keseluruhan, Hamilton kini hanya ketinggalan 12 mata di belakang Verstappen dengan peluang masih ada untuk memintas berbaki 5 perlumbaan. Mesir melancarkan pameran seni antarabangsa pertama di Piramid Giza bertajuk Forever Is Now. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.